Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dendi Surjat. Kali ini kita akan unboxing TV LED Samsung UA32N 4300. Ayo langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita buka dulu segelnya. Kita pretelin isinya satu-satu. Sini ada panduan cara pemasangan kaki dan adaptor. Ini adaptornya, dan ini standnya, kakinya. Di sini ada dua ya, dua bagian kiri dan kanan. Di dalamnya terdapat baut. Nah, ini bautnya. Oke. Lagi agak keras ini. Oke guys, ini buku manualnya. Di dalam sini terdapat baterai, remote, dan kabel power. Kabel powernya, remote, dan buku manual. Oke, kita masuk langkah kedua untuk pemasangan standnya atau pemasangan kakinya. Ini kakinya kita buka dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bautnya. Ada 4 baut ya. Kiri 2 dan kanan 2. Ini standnya seperti ini. Di sini ada tulisan R untuk kanan. Dan pemasangan bautnya di sini. Perlu dicatat di sini untuk kakinya itu ada yang panjang dan pendek. Untuk yang pendek itu berada di posisi depan. Seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan bautnya. Bisa dilihat ya, dua lubang baut ini. Oke, langsung saja kita masukkan bautnya. Oke, keduanya sudah terpasang, kaki kiri dan kanan. Kita masuk langkah ketiga. Kita pasang adaptornya dulu. Pemasangan adaptornya ada di sini. Lalu kita sambungkan kabel powernya ini ke adaptor. Oke. Di sini kita sambungkan. Oke, sudah tersambung semua. Ya.
sudah tersambung. Langkah keempat, kita install TV-nya. Untuk penginstalan smart TV-nya ini, saya sudah buatkan videonya ya, khusus untuk setting smart TV dan siaran TV di video sebelumnya. Bisa dilihat nanti di deskripsi. Oke, sudah kita tekan power dan kita next saja. Kita pilih bahasa Indonesia saja ya guys. Kita enter, lalu pilih zona. Zona ini kita pilih Indonesia saja. Kalau muncul seperti ini, kita enter saja. Kita tekan berikutnya, dan ini juga kita skip ya, karena sudah ada di video sebelumnya. Oke, kita skip saja. Kita enter, kita lompati, enter. Lalu kan selesai, enter lagi dan sudah selesai guys. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.